Dari psikologi angkatan 2012. Halo, gue Nana, bukan anak UI, dari Institut Musik Daya Indonesia angkatan 2013. Dan gue Era dari Teknik Komputer 2010. Jadi Afia ketemu Nana itu 8 dari, tahun atau 9 tahun yang lalu. Sekitar segitu dari SMP. Dari sejak SMP, iya. Dulu kita sepaduan suara, sevokal grup, sebeberapa project lainnya, apalagi serumah tidur ya, nah nginep-nginep doang, nginep-nginep doang. Ya kalau misalnya Era waktu itu ketemunya di satu project drama musikal gitu, namanya Jakarta Move In, yang nama drama musikalnya Gemuruh, terus promosi. Waktu itu Era jadi percussionistnya. Terus Afia jadi ensemble cast gitu. Terus Afia ngeliatin Era kayak, oh wow, berbakat gitu. Terus jadi ngeliatin karya-karya Era selanjutnya, ada juga di drama musikal lain gitu-gitu. Terus yaudah deh, ngajak-ngajak. Makasih, Fi. Like trouble to me. I can tell by the way that you lean, the way that you kiss your teeth.
pas kecil sih suka piano. Oh, pertama kali tuh ngefans sama Sherina. Habis itu, aduh pengen nih kayaknya seru main piano sambil nyanyi. Terus ya udah suka belajar dari umur 5-6 tahun. Tapi lesnya tuh on off karena males. Ya terus akhirnya milih untuk serius di musik setelah kuliah. Kalau gue sih dari kecil pas SD sih, ya pertama sih gue ngeliat drum tuh kayaknya keren aja sih. Orang main drum tuh kayak, wah gila maco abis gila. Terus akhirnya coba apa iseng-iseng main apa pas SD main drum, tapi sama kayak Nana sih, males-malesan juga, on off-nya namanya juga anak kecil kan suka malas, dikit-dikit malas. Terus mulai serius lagi pas SMA diajakin main, ternyata wah asik juga sih drum. Tapi dan gue nggak ke drumnya doang sih, maksudnya gue sukanya ke semua alat musik, yang lebih suka ke alat musik yang punya nilai perkusifnya, entah itu shaker, entah itu kok ngabung piano apapun itu dong, Piano kan alat pukul. Iya. Apapun itulah. Ya jadi intinya gue suka mengukur sesuatu sih. Wah kasar. Sesuatu bukan siapapun. Oh iya. Benda ya. Oke okay, benda. Okay. Kalau gue waktu itu mulainya dari umur 6 tahun pas SD kelas 1. Waktu itu sempat ada ikutan lomba-lomba di sekolah gitu aja, tapi ya udah karena menang terus kayak ibu kayak wah bisa nyanyi gitu. Terus dilesin akhirnya sampai sekarang enggak pernah berhenti nyanyi. Trouble, trouble, trouble.